Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman rakan-rakan. Sekarang aku berada dekat flagship ni. X50 flagship. Harga baru yang ini adalah 116. Bagi mereka-mereka yang tengah booking, tengah tunggu kereta ni ataupun tengah buat loan, sabar bang, sabar. Akan aku bagi satu kereta yang mananya kalau kau beli baru kereta ni, kau akan dapat kemurahan lebih almost 30,000. Weh, murah dan jimat. 30,000. Wow, teman-teman rakan-rakan. Wow. Aku dah bawa satu kereta yang kau jimat almost 30,000. Maka dia akan jadi lebih murah daripada flagship X50. Dekatkan pada saya, dekatkan pada saya. Kau tengok baik, model ni adalah model yang paling-paling lawa dalam kategorinya adalah Toyota Cross. Yang ni adalah hybrid, kategori yang paling tinggi, harga baru RM142,000. Wallahweh. Jom kita tengok, kita tengok baik. Wow, kita akan buat 360 untuk kereta ni berbanding dengan X50 di sebelahnya. Lawa tetap. Wow. Jangan dikira dia adalah janda. Jangan dikira di sana adalah dara. Bang, gadis di depan, janda terhadapan. Gadis di depan, janda terhadapan. Toyota Cross 1.8 auto, model hybrid paling-paling tinggi kategorinya. Yang ni adalah 2022. 2022. Aku nak tanya tu, Pak Osman masih lagi tak percaya. Betul ke harga yang murah sampai 33,000? Jom kita tengok dulu. Oh, tak percaya ke aku ya. Babe, sini babe. Hybrid lah babe. Bukan yang biasa-biasa babe. Ini adalah hybrid kategori yang paling-paling tinggi. Harga baru adalah RM142,800. Maka aku tolak 33,000. Kira. Tak reti kira. Berapa tuh harganya? Jom kita tengok dulu. Harga yang paling murah, paling berbaloi hari ini dalam sejarah. Ho. Adalah RM109,900 eh. Gila berjaga. RM109,900. Oh, sabar. Sesungguhnya loan yang ni boleh buat sehingga RM120,000. Janganlah buat loan RM120,000. Tak ada kejantanan kau, wahai Abang Man. Aku nak tanya tu, Rizal macam mana Rizal? Bagi aku RM10,000 duit mukanya. RM10,000 duit mukanya, maka loan adalah RM100,000 bulanan untuk tempoh masa 9 tahun. Hybrid. RM1,200 sahaja. RM1,200 sahaja. Kita terus kepada features yang pertama. Sudah semestinya kau beli kereta, kau nak tengok mana yang lawa, mana yang cun, mana yang cantik. Aku duduk kat sini memang cantik dan handsome muka aku. Kalau aku duduk dekat sini, babe, maka aku terlalu handsome. Terlajak cantik, terlajak smart, jetak. Kau nampak sendiri, babe, yang mana lebih besar, yang mana lebih perkasa. Yang ini harga baru kau tak mampu milik sebab harganya RM142,800. Maka sekarang dah jadi janda, ku bagi kepada teman rakan-rakan adalah 109. Keberuntungan engkau dengan kereta ini adalah RM33,000, babe. Kau untung. Mana kau nak cari, babe? Musim-musim sendu. Paling penting, kereta tidak ada accident. Kereta tidak banjir. Kereta prestasi. Features yang kedua. Kau tengok, babe, mereka bentuk dia. Yang ni lebih jahat, lebih biadab, babe. Lampu dia
Lebih besar, lebih panjang. Kau tengok lampu dia. Woi, sama panjang dengan lengan aku, Bik. Kat sini, Bik. Kat sini. Ah, tu, 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 tu. Sini, lampu. Lampu tak ada, Bik. Woi, lampu kat sini. Sepatutnya lampu kat sini. Woi, tak ada. Bagi mereka-mereka yang tengah booking kereta ni, jom tukar kepada ini. Yang paling penting, depan lebih jahat, lebih ganas. Wow. Hybrid, Bik. Sesungguhnya, the one and only merah yang paling meriah. Merah yang membuat kau gerak. Jom, WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM3,500 ke atas. Serta GPS statement kepada 012340-0034. Jangan lupa tekan button like, follow, share.